Apa guys? Oh, kaget. Wey, wey. Teman-teman semua, ini gua Gilang lagi dan hari ini kita bakalan main game Raft. Teman-teman, ini pertama kalinya gue main game Raft ya, dan kurang lebih ini gamenya kayak bertahan hidup, tapi kita bertahan hidupnya itu di tengah laut, guys. Kita ada karakter name Luigi. Oke. Karakter maya Rohi. Ini tuh cewek, keren, gua cowok, guys. Ternyata ada beberapa karakter lagi yang lainnya, teman-teman. Kayaknya kita harus beli atau apa gitu ya. Kita cowok, jadi kita pakai Rohi ya. Bajunya baju mantai banget yang ini sih guys, baju mantai banget. Oke, okay? Sebenernya kita bisa join world, kayaknya ini bisa online dengan teman-teman kita guys. Langsungnya kita bikin new world normal aja. The end, kita namainnya dunia akhir ya, siapapun bisa join. Oke, okay? Passwordnya nggak usah password ya, read word. Oke, okay. Ini gue guys. Oh, itu ada jerigen, itu ada jerigen. Dapat. Oke, okay. Oh, kita cuman, astaga, kita cuman segini guys. Kita ngambilin air minum nih. Astaga, harus pas kata teman-teman, itu ada air minum. Nice. Dapat 2. Tapi cuman plastik doang guys. Ada hiu. Bisa di ini nggak? Kita nyari barang-barang berharga guys. Kayu deh, kayu guys. Kita buat kapal kita menjadi lebih gede ya. Kita punya kayu sama daun plastik, gak usah ya. Kita ambil kayu lagi. Kita ambil kayu lagi sebanyak-banyaknya teman-teman. Daun juga perlu. Yaelah. Kita ambil tongnya. Kayu lagi guys. Astaga, kakak kena begitu aja. Cakep. Itu plastik masuknya. Kira-kira si kayunya bisa kita jadiin apa ya guys? Plastik hook. Kita bikin hammer. Kita butuh tali sebanyak 2 guys. Tapi gue belum nemuin tali dari tadi. Kebanyakan daun doang. Sama plastik. Kita ambil yang banyak dulu aja guys. Kita lihat apa yang bisa dibikin. Apa yang bisa dibikin ya. Plastik hook. Stone X, kita bikin plastik hook dulu. Plastik hook tuh buat mancingnya teman-teman. Shark bait, kita butuh tali sebenarnya. Tali, batu,
kita butuh tali, bikin yang lain bisa nggak? Apa ini? Use to research new item to craft. Oke. Kita bikin research table ya. Kita kebutuh 3 kayu lagi, teman-teman. Jadi kalau kita punya research table, kita bisa nyari sesuatu yang lain guys, kayak item-item baru kayak gitu, teman-teman. Jauh banget. Plastiknya butuh deh nanti, guys. Astaga, kagak kena. Astaga. Okay, nice. Oke, okay, teman-teman. Di sana ada pulau, kayaknya kita bisa mendarat di sana deh, guys. Kita bikin research table dulu ya. Oke, okay, udah kita bikin, guys. Kita bisa bikin di sini, teman-teman. Oke. Okay. Apa yang bisa kita buka? Apa yang bisa kita bikin? Rob. Resetable fungsinya buat apa lagi ya? Simple bed. Ini buat tempat tidur. Apa guys? Oh, kaget. Wey. 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 Digigit hiu guys. Kita kayaknya makin dekat sama pulaunya deh. Kita mancing aja yang banyak, teman-teman. Hei. Astaga. Astaga. Udah mah tinggal segini. Digigit hiu lagi, guys. Gak kena. Kita ambil tong. Oh, tong tuh ini, guys. Kayu, tapi banyak ya. Lumayan banyak ya. Kita kesana bisa gak sih? Kirain kita mau ke pulau sana, guys. Oh, kita bisa berenang, teman-teman. Ini kita punya tali. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Oh, kita bisa berenang. Ini bisa kita ini enggak sih? Ambil lagi, guys. Remove. Oke. Kita bisa berenang. Kita coba berenang ke sana. Meskipun ada hiu ya, guys. Oh, cepat 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 kesehatan kita, guys. Kita digigit hiu tadi, harusnya gue loncat aja ke sini, guys. Jadi kita bisa membangun apapun di sini, teman-teman. Aduh, darah gue dikit lagi, coy. Ayolah, bisa 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 sebelum meninggal. Ayo. Kita bisa bikin apapun di sini, teman-teman. Pick up yellow flower. Oh. Kita taruh tempat bikin craftingnya ya. Kita taruh di mana, guys? Ternyata di sini nggak bisa dibikin, guys. Ini ada bunga red flower. Kita bisa bikin apa lagi ya? Kita butuh tali sebenarnya, teman-teman. Kita bisa bikin tali dari apa kira-kira? Kita bikin tempat tidur dulu. Kita kekurangan paku. Dapat paku dari mana, guys? Ini buat penyimpanan ya. Stone egg, fish. Shark. Kayaknya segala sesuatu itu butuh tali dan juga butuh paku. Oh, kita bisa bikin tempat duduk, meja, shelf,
ini meja ya, buat sesuatu, kalender, rak, jam. Kita bikin ini apa sih? Kita masukin ke sini, guys. Ini batu kita dapat dari mana ya? Kita bikin kursi dulu. Oke. Tapi kursinya nggak bisa dipakai, guys. Nggak bisa ditaruh di sini ya. Dan kayaknya kita harusnya bertahan di sono, teman-teman. Oh, kita dapat semangka kah? Ini bisa dimakan, guys. Ah, oh, bukan. Ini biji-bijian semangka. Oh, iya, ini ada semangka, teman-teman. Kita cari lagi. Kali aja ada sesuatu yang bisa berguna buat hidup kita, guys. Ini bisa ditebang, teman-teman, tapi kita nggak punya empty cup. Kita bikin buat minum. Simple saver. Apa ini? Simple purifier. Can purify one cup on salty water. Small cup. Ini bisa buat ngambil air nggak sih? Drink. Oh iya, bisa, guys. Oh, nggak baik, nggak baik, nggak baik makan air laut, guys. Eh, minum air laut nggak baik. Kita udah bikin kursi di sini. Yang penting-penting kita masukin dulu. Eh, yang nggak penting kita masukin dulu. Semangka. Ini buku. Biji-bijian ya. Jangan, bunga-bunga ini kayaknya nanti berguna, teman-teman. Kita ambil dulu aja, dan waktu udah mau malam dan gue masih kebingungan ini apa ya. Bunga lagi, bunga, banyak bunga. Ini bisa ditebang tapi kita nggak punya kampaknya ya. Stone egg, kita butuh plastik. Waktu udah malam lagi, guys. Terus kita tidur kayak gimana, teman-teman? Kita udah kelelahan, kehausan. Jangan-jangan kita meninggal, teman-teman. Kita harus crafting, guys. Crafting something. Kita bahkan nggak bisa naruh kursi kalau di sini ya. Mancing. Harusnya kita ngambilin semuanya barang-barang yang tadi, guys. Oke, ini pelajaran, teman-teman. Kita coba dulu bertahan hidup, jangan new game ya. Kita lihat. Kalau dia kekurangan air gimana, guys? Apakah dia langsung meninggal? Atau kita bisa crafting yang lain, teman-teman? Tempat duduk. Oke. Kita butuh kampak sih. Batu, tali. Oh, tali kita bisa ngambil, guys. Oh gitu, guys. Bentar, talinya dibikin dari could be used to tie a knot made from palm leaves. Ini dari pohon palm katanya, guys. Ini ada nanas.
Yang penting itu bukan. Kita harus punya scope dulu seharusnya sih. Kita kehausan guys. Kita lihat apakah yang terjadi kepada kita. Kalau kita kehausan, harusnya gue lebih ini ya. Dan kayaknya nggak bakalan terjadi apa-apa guys. Gua malah terjebak di sini. Oh, kalau minuman kita udah habis, kesehatan pun berkurang guys. Kayaknya kita akan meninggal. Jadi kita bakalan exit. Kita nggak bakalan save ya. Kita bakalan coba lagi. Kita bikin lagi dari pertama, teman-teman. Kita harus merangkul sebanyak-banyaknya sampah yang kita lihat, guys. Oke, okay, I'm ready. Apapun yang terlihat, langsung aja kita babat, guys. Gak kena. Gak kena sama sekali, teman-teman. Oke. Gak kena, astaga. Oke guys, kita harus bersiap. Kita bakalan bikin nanti dulu deh. Tapi harus prepare tempat tidur gak sih atau apa? Kampak ya yang penting ya. Iya. Astaga, ini tong gede banget padahal. Oke, nice. Astaga. Ini plastiknya gede banget yang gini guys. Gak kena. Oke. Ini plastiknya lumayan banget nih. Ada hiu. Come on guys. Pulaunya belum kelihatan. Pertama ini kita harus begini-gini aja guys. Dan macem-macem ya. Di dalam gentong itu terdapat beberapa item ternyata guys. Jadi kita harus lebih prepare mengutamakan si gentongnya ya. Gentong lagi. Ya gentong. Tong ya. Oh astaga. Bisa-bisanya gue jatuh. Kok gak dapet guys? Oh ada talinya juga di sana ternyata guys. Oke, kita bikin dulu plastik hooknya, guys. Takutnya ini habis nanti ya. Kayaknya daun-daun juga perlu deh, teman-teman. Hey,
Itu tongnya jauh banget, guys. Bisa nggak ya? Nyampe nggak ya? Kagak, guys. Nyampe dong, nyampe dong. Ya. Iya, gak nyampe. Kita harusnya bikin apa dulu ya, guys? Di depan ada pulau, banyak banget biji-bijian ya, guys. Kita bikin tempat duduk dulu nggak sih? Digigitin hiu, astaga. Oke, habis alat buat ininya, guys. Kita berenang, guys. Kita ambil beberapa barang di sini, teman-teman. Ayolah. Bunga. Biji-bijian. Ada kelapa tadi gua lihat. Bisa diambil ya, teman-teman. Biji semangka tuh di mana ya? Biji semangka di sana kayaknya, guys. Bukan, beda tempat ternyata, teman-teman. Oke, kita berenang lagi. Tunggu gua, please. Oh, berenang juga bisa, guys. Tapi yang jadi masalah adalah ada hiu, teman-teman. Kaget. Ayolah, ini ambil. Ambil tuh masih bisa. Nice. Kita taruh kursi di sini, bisa nggak ya? Kursi. Oke, kita bisa duduk di sini. Kita bikin apa lagi, guys? Mereka datang sendiri, guys. Sebentar, kita bikin apa dulu? Gelas. Kita coba bikin ini dulu. Ini apa ya? Oh, ini buat minum kayaknya, teman-teman. Terus bisa bikin kampak gak sih? Kita bisa bikin kampak. Kita perbaiki ini, bisa nggak ya? Kita perbaiki ini, bisa nggak ya, teman-teman? Ambil. Stone X. Ini bisa buat ngancurin pohon ya. Oke, nice. Ini paling penting.
Okay, guys. Bentar kita siap dulu. Takutnya terjadi apa-apa, teman-teman. Kita coba bikin kalau udah ada tali. Bed gak mungkin ya. Research table sih paling memungkinkan, guys. Kita bikin research table ya. Kita taruh research table-nya. Jadi begini, guys. Oke. Kira-kira ini bisa bikin apa aja ya? Plus item in slot research. Oke, jadi kita bisa bikin apapun. Waduh, di Primu kemakan. Astaga, gimana cara bikinnya, guys? Primu, kita bikin. Oke, kita coba bikin sesuatu, guys. Kita lihat plank research. Kalau bikin papan dari apa ya? Buat ngusir wooden kita perlu ini. Buat nusuk si hiunya ya, ikan hiunya ya. Oh my god, udah mau malam, guys. Oh, bisa, guys. Oh, si palu ini bisa kita bikin. Oh, bisa. Oke. Ternyata palunya berguna banget, guys. Cara bikin lilin gimana ya? Penerangan, bikin penerangan, bos. Ini asli gelap banget. Simple grill. Kita butuh tali. Bikin dari apa ya? Kita lihat. Oh, dari daun, guys. Ternyata dari daun. Daun buat bikin tali. Oke, I see. Kita hanya butuh buat makan. Kita coba pakai grill. Bikin lagi areanya. Kekurangan flank, kita kekurangan kayu. Kita butuh kayu banyak berarti, teman-teman. Sabar dulu. Cara makan dari apa ya, guys? Plank. Kita taruh di atasnya apa? Bunga, plastik, daun. Oh, kita bisa bikin yang lain ternyata, guys. Ini tangga. Ini tembok. Oh ya.
Sementara kita cuman butuh ini doang. Kita ambil tong, kita butuh tong. Please. Oke, okay, nice. Makan, minum. Kita ke research table. Stop. Gak bisa ya, gak bisa di... Bikin. Oh, jadi si cupnya ini bisa dimasak, guys. Fill water. Kita taruh di sini. Dimasak dulu, guys, biar bisa minum. Kita tusuk. Ya ampun, udah gua tusuk padahal. Sebentar. Lagi dimasak. Ayolah. Lama banget, guys. Oke. Okay. Ring. Oh, ya. I see. Oke, okay. Sekarang gua tahu cara minum. Tinggal makan di sini. Taruh apa, guys? Taruh apa? Oh, kentang, ada kentang. Kita taruh kentang. Oke, okay. I see. Kita siap dulu. Oke, okay, sekarang gua udah tahu, teman-teman. Agak kena. Wih, dia menyerang lagi kah? You can now research antenna. Itu ada barang lain, guys. Ada barang aneh. Box sekarang. Wah, kebuang. Kita bikin palu. Oh, kita bikin tempat slot ya. Small storage. Rob. Oh, nggak ada buat nyimpennya, cuy. Oke, ini tempat penyimpanan, teman-teman. Kita bisa nyimpan barang-barang di sini ya. Oke. Potato gorengnya. Udah bikin potato. Oh, ini guys, kita cuma makan. Oke, kita bisa makan potatonya. Kayaknya mau badai, teman-teman. Kita minum. Kita goreng kentang lagi yang banyak ya. Ini harusnya ke satu nggak sih? Plastik blueprint recycler. Butuh plastik. Kayaknya mau badai, guys. Kita butuh kayu, guys.
Kita ambil. Kita dapat plank lagi. Wah. Kita bikin seluas-luasnya, guys. Oke, ini buat minuman ya. Ayolah ini. Oh begitu guys, biar gak bisa dimakan. Oke okay. Oke okay, oke okay, oke okay. Masih serabutan guys, kita masih belum apa-apa ini. Bikin apa lagi ya guys? Kita bikin buat mancing ya. Plastic hook. Ya malah dapet ini, gue mau tongnya guys. Ya gak kena. Ya. Kaget. Iya, gak kena, kita ambil aja, guys. Kita bikin apa lagi ya? Ini kita habisin dulu. Ntar ini pindahin ke sini. Kayu kita pindahin ini ke sini, plastik cup ke sini. Bunga. Oke. Untung kita masih sempat. Sekarang kita fokus ngambilin ini aja teman-teman. Yang penting makan minum gitu ya. Yang penting kayu sama daun. Plastik juga sih. Kita dapat banyak plank ya. Potato, potato kita dapat dari mana guys? Berarti kalau ada buat nanam berarti kita bisa nanam suatu small crop plot. Kayaknya kita bisa bikin deh. Ini buat nanam kayaknya. Saya coba. Iya betul. Iya betul guys, kita bisa nanam sesuatu di sini. Ini apa ya? White seed. Wait. Terlambat. Oh. Ya ampun. Ada satu lagi, guys. Ya. Kita dapat kret. Wah, gede banget. Ada kret lagi di sana nanti. Kita bisa nanam lagi berarti. Eh, mana tadi? Black seed. Ini ditanam air, add water, kita coba ya. Kita coba tanam ini. Ada kret lagi teman-teman. Wah, gede banget dapetnya guys. Kita minum.
Eh, kok diminum? Disiramin ke sini bisa nggak? Guys, kita butuh makanan. Kita butuh makanan, coy. Gak kenal lagi. Kita nekat aja ke sana yuk, guys. Ini bawang it. Pulau guys, kita ke pulau. Kita ngambil sesuatu yang bisa dimakan. Wah, kita kena hiu guys. Ada sesuatu nggak di sini ya? Ayolah. Tampak. Gak bisa guys. Gak bisa teman-teman, langsung aja kita balik ya. Jauh banget, bisa nggak bertahan ya? Ayolah. Bisa nggak ya guys sampai sana ya? Bisa nggak ya guys sampai sana teman-teman? Bisa ya? Oh, dimakan hiu, please. Ya, ini kayaknya bakal dimakan duluan deh sebelum nyampe ke sana. Pandangan udah kabur. Harusnya kita jangan terjun tadi ya. Teman-teman, survivalnya susah banget ternyata, guys. Kita bisa surrender, tapi kehilangan 2 dari 3 inventory kita. Apa yang kehilangan ya? Saya coba. Apa yang hilang? Gak apa-apa guys. Yang penting. Wah, itu apa guys? Bisa bikin dayung nggak sih? Oh, kita bisa bikin ini teman-teman. Itu apa ya? Maksudnya kita beli ini dulu ya biar bisa berlayar guys. Rap. Oke guys, gue sekarang udah agak tahu. Jadi kita harus nyari dulu buat bikin layar ya guys. Nanti kita bakal lanjut lagi ya. Oke, jadi kita bisa kendaliin si perahu kita kemanapun yang kita mau guys. Ini menarik banget teman-teman. Jadi gue bilang lagi, sampai ketemu di next video guys. Bye.